Halo guys, Pojok Kartel di sini. Kali ini kita sudah masuk ke bagian kedua pada film Avatar 2024. Di mana pada film sebelumnya, Aang yang telah bangkit sebagai seorang avatar setelah 100 tahun terjebak dalam bongkahan es. Di dalam perjalanannya, dia bertemu dengan pendahulunya yaitu Avatar Kyoshi dan seorang kakek tua yang juga dulu adalah teman lamanya yang bernama Bumi. Selain itu di sini, Aang juga masih diburu oleh Pangeran Zuko untuk ditangkap oleh negara api. Lantas bagaimana kelanjutannya? Maka dari itu, langsung saja kita mulai dan putar intronya. Kembali ke Aang dan yang lainnya, di mana di tengah perjalanannya menuju ke suku air utara, mereka melihat kawasan hutan yang telah hangus terbakar. Ketika itu Aang pun merasa bersalah karena menilai semua kekacauan yang terjadi saat ini merupakan buntut dari kecerobohannya yang dahulu berniat melarikan diri dari takdirnya sebagai avatar. Over there, drop this. We have seen our share of war. Something bad happened here. Saat itu mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah pemukiman di dekat tempat tersebut. Di sini diperlihatkan juga bagaimana penduduknya sangat tertutup dengan dunia luar, hingga beberapa warga yang melihat kedatangan mereka justru seperti melihat hantu. Lantas orang itu pun menceritakan fenomena aneh yang terjadi akhir-akhir ini tentang beberapa warga desa yang menghilang secara misterius, dan setelah ditelusuri, beliau menduga kalau pelakunya bukanlah negara api melainkan makhluk halus atau sejenis jin. Aang yang mendengar hal tersebut langsung bisa merasakan adanya kejanggalan. Dia pun memastikan kalau warga desa yang hilang telah tersesat ke alam lain atau biasa disebut dengan dunia roh. Gak pakai lama, mereka pun langsung bergegas ke sebuah wilayah di mana Aang bisa merasakan batas antara dunia roh dan dunia manusia yang sudah menipis. Lantas mereka pun berhenti di sebuah hutan di mana terdapat beberapa patung panda yang telah terbakar, dan patung tersebut adalah tempat pemujaan roh hutan. Sedikit gue jelaskan tentang dunia roh pada film ini. Jadi dunia roh adalah sebuah dunia paralel di mana seorang avatar mampu menjadi penghubung antara kedua dunia, dan hanya beberapa orang dari dunia manusia dengan kemampuan spiritual yang bisa masuk ke dalam sana. Intinya tempat tersebut merupakan dunia bagi para makhluk astral atau roh spiritual. Singkat cerita, setelah semalaman suntuk bertapa, pada akhirnya Aang pun berhasil terhubung ke dunia roh. Tetapi anehnya, dikarenakan tipisnya batas antara kedua dunia di wilayah itu, Katara dan Sokka pun juga ikut terbawa bersama Aang. Ketika itu mereka pun bertemu dengan burung hantu besar yang memiliki julukan roh pengetahuan. Namun walaupun bisa masuk, Katara dan Sokka tetap tidak bisa berkomunikasi dengan para roh di dunia itu, dan justru mereka berdua dianggap sebagai penyusup. Selain itu, roh pengetahuan juga memperingatkan kalau dunia roh merupakan tempat berbahaya di mana terdapat seekor monster yang akan menunjukkan kebenaran yang sangat pahit sampai-sampai tidak mampu untuk diterima oleh manusia biasa. Farewell, Avatar. What did you mean about danger? Oke, jalan-jalan ke Malioboro, jangan lupa membeli batik. Wahai penonton yang baik, yuk tekan tombol subscribe-nya di bawah video ini. Walaupun pantunnya nggak nyambung, tapi harus ingat, wifi internet kalian harus tetap terhubung karena film ini masih sangat panjang. Oke, next. Ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba mereka mendapatkan masalah ketika seekor monster roh muncul dan terlihat marah-marah, di mana Aang sedikit paham kalau monster yang menyerang mereka merupakan roh hutan yang sedang mengamuk dan menjadi buas ketika tempatnya dibakar oleh negara api. Di sini monster tersebut juga mengeluarkan kabut, dan yang menjadi korban pertamanya adalah Katara yang hanyut ke dalam halusinasi di mana dia dibawa ke kehidupan masa lalunya yang diperlihatkan saat ibunya dihabisi oleh pasukan negara api di depan matanya. Kejadian serupa juga dialami oleh Sokka yang memperlihatkan masa-masa harmonisnya ketika ayahnya menganugerahkan dirinya sebagai salah satu kesatria suku air setelah berhasil melewati ujian. Tetapi di belakangnya semua orang meremehkan karena penghargaan itu bukanlah usaha Sokka sendiri melainkan atas bantuan dari pamannya, dimana kenyataan itu membuatnya seakan-akan menjadi seorang lelaki yang tidak berguna.
Semua itu Aang yang sudah paham kalau semua yang akan dia lihat adalah halusinasi. Dia justru bertemu dengan wujud asli roh yang memakan jiwa Katara, Sokka dan para warga desa sebelumnya yang bernama Koh. You know all about stealing. Do I know you? I should say so. Dan yang menarik adalah Koh tahu betul siapa sosok Avatar, karena ternyata dahulu seorang Avatar sebelum Aang telah mencuri salah satu benda miliknya. Di sini dia berusaha keluar dari kabut halusinasi tersebut, di mana entah udah keluar atau belum, dia justru bertemu dengan gurunya yang telah meninggal dan berkata kalau beliau menolak untuk reinkarnasi. Di dalam dunia roh di sini beliau juga memberitahu kalau teman-temannya telah tersesat di kabut jiwa buatan Koh dan kemungkinan mereka dibawa ke sarangnya yang kemudian akan disantap, dan jika hal itu sampai terjadi maka jiwa teman-temannya akan lenyap untuk selamanya. Sayangnya beliau tidak bisa membantu dan hanya menjelaskan kalau menurut sejarah Avatar Roku, yaitu Avatar generasi sebelumnya dari negara api yang pernah bertarung dengannya dan mengalahkan Koh. Dan untuk mengetahui rinci dari cerita tersebut, Aang pun berniat berkomunikasi dengan Avatar Roku, di mana dia akan mengesampingkan keselamatannya untuk menuju ke kuil Avatar Roku yang berada di wilayah negara api. And the darkest of nights. Let that be the light that guides you. What it is, we're really fighting. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Pangeran Zuko dan Paman Iroh yang sedang berjalan di sebuah desa untuk mencari keberadaan Aang. Lantas mereka pun sempat mampir ke salah satu warung untuk menanyakan tentang informasi seorang pengendali air yang berada di sekitar wilayah itu. Di sini Pangeran Zuko sengaja merahasiakan tentang Avatar agar berita tentang kemunculan kembalinya Avatar tidak tersebar. Namun ternyata orang-orang di sana justru telah mengetahui tentang keberadaan Avatar yang kini berkelana bersama dengan seorang pengendali air. Di tengah keputusan itu, Pangeran Zuko dan Paman Iroh pun dikejutkan dengan seorang wanita yang bernama Jun yang sedang menunggangi Sirsu, yaitu serigala berhidung tikus. Tetapi biar gampang, kita panggil saja pemburu bayaran, di mana dia sedang melakukan pekerjaannya sebagai penagih hutang. Melihat sebuah kesempatan, Paman Iroh lalu mengusulkan kepada Pangeran Zuko untuk menyewa jasa pemburu bayaran tersebut agar bisa menangkap Aang. Ketika itu si pemburu bayaran bekerja sangat profesional, di mana dia hanya akan menerima bayaran jika tugasnya telah selesai. Mengetahui hal itu, akhirnya Pangeran Zuko pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya diperlihatkan kondisi kapal Pangeran Zuko yang telah mengalami sedikit masalah. Setelah komando diambil alih oleh Komandan Zhao yang telah diangkat menjadi seorang pemimpin armada oleh Raja Api Ozai, dengan memanfaatkan posisi barunya itu, secara teknis Pangeran Zuko pun seharusnya juga harus mengikuti perintahnya. Namun Pangeran Zuko masih terus berusaha memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke jalur semula. Sayangnya di sini tidak ada yang mau menuruti perintahnya karena mereka tidak berani membantah perintah dari Komandan Zhao. Setelah itu ternyata banyak dari mereka yang ngambek kepada Pangeran Zuko karena mereka yang telah menemaninya selama bertahun-tahun hanya mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari Pangeran Zuko, sehingga mereka pun kehilangan respect terhadap Pangeran Zuko. Paman Iroh yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengingatkan kepada anak buahnya bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah dilewati oleh Pangeran Zuko selama ini. Di sisi lain, Aang diperlihatkan telah sampai di wilayah negara api dan mendatangi kuil Avatar Roku untuk meminta petunjuk darinya, sama seperti apa yang dilakukan sebelumnya dengan Avatar Kyoshi. Namun begitu sampai di sana, dia justru langsung diserang oleh para penjaga kuil yang seharusnya menghormati Avatar dan bersikap netral. Di sini justru malah berpihak kepada Raja Api Ozai ketimbang Avatar itu sendiri. Untungnya di sini ada salah satu biksu muda yang masih memegang teguh ajaran Avatar, di mana dia membawa Aang ke kuil Avatar Roku. Dan tanpa membuang banyak waktu, Aang pun langsung memulai ritualnya, sementara biksu muda itu berusaha untuk menahan para biksu lainnya yang berusaha untuk menangkap Aang. Step aside. To the non-believers. Singkat waktu di dalam dunia roh, Aang akhirnya bertemu dengan Avatar Roku yang ternyata jauh berbeda dengan pandangan orang lain terhadap para penduduk negara api. Di sini beliau justru adalah orang yang gemar bercanda.
Namun karena waktunya mepet, Aang pun langsung to the point aja dengan meminta tips darinya untuk mengalahkan Ko agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya, karena menurut legenda satu-satunya orang yang pernah mengalahkan Ko hanya Avatar Roku. Namun di sini Avatar Roku berkata kalau dia tidak pernah mengalahkan Ko karena hal itu mustahil, dikarenakan dia hanya mencuri sebuah totem yang sepertinya sangat berharga bagi Ko sebagai balasan karena Ko telah memakan jiwa istri dari Avatar sebelum Roku. Lantas Aang pun langsung mengakhiri pertemuan tersebut dan mengambil totem yang dimaksud untuk dibawa kembali ke dunia roh. Namun baru beberapa langkah keluar dari ruangan tersebut, dia tiba-tiba diserang oleh pemburu bayaran yang sebelumnya direkrut oleh Paman Iroh hingga membuatnya tak sadarkan diri. Lantas Aang pun diserahkan ke Pangeran Zuko oleh si pemburu bayaran. Dan setelah dia menerima hadiah dari Pangeran Zuko, Aang langsung dibawa menuju ke kapal mereka. Walaupun di sini Aang sudah memohon untuk diberikan sedikit waktu agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu, namun Pangeran Zuko sama sekali tidak peduli dan tetap melanjutkan perjalanannya. Sayangnya tak berselang lama, mereka pun dihadang oleh Komandan Zhao dan pasukannya yang ingin merebut Aang atas perintah langsung dari Raja Api Ozai, sehingga Pangeran Zuko pun tidak bisa berbuat hal banyak dan membiarkan mereka membawa Aang ke salah satu benteng pertahanan negara api di kota tersebut. Namun begitu malam tiba, Zuko memutuskan untuk pergi seorang diri dengan menggunakan kostum ninja, bahkan tanpa pengetahuan pamannya, untuk membebaskan Aang dari tahanan benteng negara api yang dikenal sangat ketat. Diperlihatkan juga kalau dia dapat dengan mudah menumbangkan beberapa penjaga dan menembus sampai ke ruangan tahanan Aang tanpa menggunakan kemampuan apinya sama sekali. Tetapi masalah pun muncul ketika aksi mereka akhirnya mulai ketahuan saat berusaha kabur dari sana, di mana saat Zuko dan Aang sempat terpojok dan tidak punya jalan untuk kabur. Di sini Zuko yang tahu betul kalau Avatar harus dijaga agar tetap hidup, dikarenakan kalau dia mati nanti akan ada lagi reinkarnasi dan hal itu akan menimbulkan kerepotan lagi. Lantas tanpa banyak bicara, dia pun langsung mendorong Aang dengan goloknya sehingga Komandan Zhao tidak punya pilihan selain membiarkan mereka berdua pergi. I need the avatar. Hold your... What are you doing? Open the gate! Namun begitu mereka berada di luar benteng, Komandan Zhao pun langsung memerintahkan seorang pemanah untuk menghabisi Zuko yang untungnya hanya mengenai ujung topengnya saja dan membuat luka gores yang tidak terlalu fatal. Lantas disinilah Aang baru mengetahui kalau yang menyelamatkan dirinya ternyata adalah Pangeran Zuko itu sendiri, orang yang seharusnya juga ingin menangkap Aang. Walaupun begitu, dia memutuskan untuk gantian menyelamatkan Zuko dari kejaran pasukan negara api karena menilai Zuko pasti juga mempunyai alasan menggunakan topeng tersebut. Dan seolah Aang pun menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda dari dalam diri Pangeran Zuko. Singkat cerita, begitu Pangeran Zuko tersadar di dalam sebuah gubuk setelah diselamatkan oleh Aang, di sini dia mulai kumat lagi dan berusaha menyerang Aang, di mana hal itu dia lakukan karena Pangeran Zuko tidak ingin terlihat lemah, karena seperti apa yang diajarkan oleh ayahnya, belas kasih adalah sebuah tanda kelemahan, dan sebagai calon pemimpin dari negara api, dia dituntut untuk tidak boleh lemah. Lantas untungnya saat itu kondisi Pangeran Zuko masih cedera, sehingga serangannya dapat dengan mudah dihalau oleh Aang. Dan seketika itu juga, Pangeran Zuko pun kembali dalam pingsannya. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang urusan dengan Zuko, Aang lalu membawanya ke Sukochi yang sebelumnya telah disiapkan oleh Zuko untuk kabur dan mengirimnya pergi dari tempat tersebut agar dia bisa kembali ke kapalnya. Sementara Aang melanjutkan misinya kembali ke dunia roh untuk mengembalikan totem milik Koh serta menyelamatkan Katara dan juga Sokka. Di sisi lain, Paman Iroh yang sangat mengkhawatirkan kondisi Zuko diperlihatkan terus berjaga di dek kapal karena belum ada satupun kru yang mengetahui kabar Pangeran Zuko. Di kesempatan itu, Paman Iroh juga
juga menceritakan masa lalu Pangeran Zuko kepada para anak buahnya yang sebelumnya tampak tidak terlalu menyukai Pangeran Zuko. Karena ternyata apa yang mereka bayangkan selama ini ternyata Pangeran Zuko sangatlah berbeda. Jadi dulu saat Pangeran Zuko masih gondrong, diceritakan kalau dulu dia adalah seorang pangeran yang telah disiapkan untuk menjadi Raja Api pengganti ayahnya. Namun tak seperti sang ayah, Zuko muda sama sekali tidak berhati dingin dan selalu peduli kepada pasukan Negara Api, serendah apapun pangkat mereka. Hal itu dia tunjukkan saat sedang mengikuti rapat yang sedang membahas rencana penyerangan Negara Api ke wilayah suku pengendali tanah yang dikenal kokoh dan sulit ditembus. Tetapi saat itu, Zuko memberanikan diri untuk menentang rencana salah satu jenderal yang telah setuju oleh ayahnya, di mana mereka berniat untuk mengorbankan satu peleton prajurit Negara Api yang dianggap paling lemah untuk memancing pertahanan suku pengendali tanah. Namun ternyata, sikap belah kasihannya itu justru dianggap salah di mata ayahnya, bahkan dianggap telah mempermalukannya di depan umum. Dan sebagai konsekuensinya, Pangeran Zuko harus menyelesaikan perselisihan tersebut pada sebuah adat pertarungan satu lawan satu milik Negara Api. Tetapi di sini Zuko sama sekali tidak menduga kalau yang akan menjadi lawannya ternyata adalah ayahnya sendiri, sehingga dia berniat berusaha mati-matian untuk meminta pengampunan dari ayahnya. Dan meskipun ayahnya sempat mengalah di pertarungan tersebut, Zuko justru tetap menahan diri, sehingga ayahnya pun menilai kalau sifat belas kasihan dari anaknya adalah sebuah kelemahan. Lantas di sini Raja Api Ozai pun justru menghukumnya dengan bekas luka bakar di mata kirinya. Is this everything? Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Zuko akhirnya diusir dari wilayah Negara Api oleh ayahnya sendiri dengan alasan untuk menempatnya menjadi lebih keras lagi. Lantas dia pun diberikan misi yang bahkan Raja Api Ozai sendiri pun tidak pernah menyelesaikannya, yaitu menemukan dan membawa kembali avatar ke hadapannya. Dan berhubung itu semua berawal dari Pangeran Zuko yang tidak ingin satu divisi oleh prajurit yang akan dijadikan tumbal, maka sang ayah pun memberikan divisi yang dimaksud kepada Pangeran Zuko untuk menemaninya. Dengan kata lain, seluruh kru yang ada di kapal Zuko saat ini bisa tetap hidup dikarenakan pengorbanan dan keberaniannya menentang rencana ayahnya itu. Tak berselang lama setelah Paman Iroh menceritakan kejadian tersebut, Zuko kembali ke kapalnya, di mana seluruh kru kapal di sana akhirnya memberikan penghormatan yang pantas yang dia dapatkan, terlepas dari cara memimpinnya yang mungkin masih jauh dari kata sempurna. Namun belum genap 24 jam kembali ke kapalnya, Pangeran Zuko kembali mendapatkan masalah ketika bawahannya memberi kabar mengejutkan tentang ayahnya yang menyuruh Komandan Zhao untuk menjemput Pangeran Zuko dan akan disidang karena dia diduga telah berkhianat. Entah bagaimana bisa dia mengetahui kalau orang bertopeng yang menyelamatkan Aang itu adalah Zuko. Namun yang terpenting, sekarang Paman Iroh langsung menyuruh Pangeran Zuko untuk segera meninggalkan kapal menggunakan skoci sebelum pasukan suruhan ayahnya datang untuk menjemputnya. Akan tetapi ternyata skoci tersebut telah penuh dengan bom jelly. That the prince blasting jelly. Prince, Zuko. Dan yang menjadi masalah adalah ternyata semua itu hanyalah jebakan Komandan Zhao, di mana dia kemudian menemui Paman Iroh untuk bela sungkawa atas kejadian tersebut seolah-olah dia bukanlah pelakunya. Di sini Paman Iroh pun langsung menduga kalau pelakunya adalah Raja Api Ozai itu sendiri. Namun selain itu, beliau justru dibuat heran ketika mengetahui kalau Raja Api Ozai telah memberi amanat kepada Komandan Zhao yang belum memiliki banyak pengalaman untuk memimpin armada besar menyerang suku Air Utara. Lantas begitu kapal mereka hampir sampai ke wilayah suku Air Utara, Paman Iroh sempat mempertanyakan soal taktik perang yang akan digunakan oleh Komandan Zhao, karena beliau menilai kalau wilayah suku Air Utara dilindungi oleh dinding es yang sangat kokoh, yang bahkan pasukan Negara Api belum pernah berhasil melaklukkan dinding es tersebut. Namun di sini, Komandan Zhao terlihat sangat yakin kalau misi kali ini akan berhasil dikarenakan kapalnya telah dilengkapi oleh senjata baru yang mereka impor dari Tulung Agung. Think you can succeed when so many others have failed. It has been outfitted with new deadlier weapon.
Di luar pengetahuan Komandan Zhao, Pangeran Zuko ternyata masih hidup dan menyamar sebagai salah satu pasukan di mana Paman Iroh kemudian menceritakan semua rencana Komandan Zhao kepada Pangeran Zuko. Intinya di sini, Komandan Zhao berniat menyerang suku Air Utara secara terang-terangan dari depan. Oleh karena itu, Paman Iroh mengajak Pangeran Zuko untuk merencanakan rencana B kalau-kalau terjadi sesuatu yang akan membahayakan nyawa mereka. Lantas Sins pun berpindah ke Negara Api, di mana diperlihatkan Azula yang sedang bertarung untuk menjalani ujian demi meyakinkan ayahnya kalau dia layak untuk memburu Avatar seperti Pangeran Zuko. Di sini meskipun dia telah tampil all out dan memenangkan pertarungan tersebut, hal itu tidak cukup untuk membuat Raja Api Ozai puas karena ekspektasinya terlalu ketinggian. Hal itu dia lakukan karena dia ingin menjadikan anaknya lebih brutal lagi dari dirinya. Tetapi di sesi pertarungan kedua, kali ini Azula justru menolak untuk bertarung karena dia telah muak dengan peraturan ayahnya. Sampai pada akhirnya, dia pun menyerang ayahnya sendiri menggunakan api biru miliknya yang telah diperkuat menjadi pengendalian petir demi membuktikan kalau dirinya sudah layak untuk keluar dari istana dan menangkap Avatar. Sementara itu di sisi lain, setelah sebelumnya Aang berhasil membebaskan Katara dan Sokka dari ancaman Koh, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke suku Air Utara hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke tempat itu, di mana itu adalah sebuah kota yang megah sekaligus satu-satunya wilayah dari pengendali air yang saat ini belum dikuasai oleh Negara Api. Dikarenakan letak geografisnya yang dikelilingi oleh tembok es raksasa sehingga membuat Negara Api kesulitan untuk menyerang wilayah tersebut. Lantas ternyata kabar kedatangan Avatar ke sana sudah menjadi viral, di mana Aang mendapatkan sambutan hangat dari kepala suku yang memperkenalkan kalau salah satu guru pengendali air senior bernama Master Paku. Tidak lupa dia juga memperkenalkan kalau anaknya yang bernama Putri Yue. Bukan hanya itu, Katara dan Sokka juga disambut hangat dikarenakan memang suku Air Selatan dan suku Air Utara berasal dari leluhur yang sama. Saat itu mereka telah mengetahui kabar tentang rencana penyerangan Negara Api karena melihat kapal pengintai Negara Api yang berada di dekat mereka, di mana saat itu kedatangan Aang sebagai seorang avatar cukup membuat angin segar bagi para warga. Namun di saat Master Paku dan kepala suku meminta pendapat dan arahan untuk membendung serangan dari Negara Api, Aang pun menjawab kalau dia baru menguasai pengendalian udara dan justru kedatangannya ke sini adalah sekalian untuk meminta bantuan mereka mengajarinya pengendalian elemen air. Lantas pernyataan tersebut otomatis membuat kepala suku dan Master Paku kecewa karena telah berekspektasi terlalu tinggi. Namun tetap saja akhirnya mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Melihat kekecewaan itu, di sini Aang meminta bantuan Putri Yue untuk mengantarkannya ke kuil Avatar Kuruk, yaitu seorang avatar generasi sebelum Roku dan Kyoshi. Ketika itu Yue pun menceritakan kalau di sini Avatar Kuruk lebih sering berada di dunia roh sehingga seakan-akan dia mengesampingkan dunia nyata, dan oleh karena itu beliau menjadi seorang avatar yang kurang disegani. Namun apapun itu, beliau pasti mempunyai alasan sendiri dan karena itulah Aang berniat untuk menemuinya agar meminta bantuannya seperti avatar Kyoshi. Namun Avatar Kuruk justru memarahinya dengan mengatakan kalau dirinya bukanlah avatar Kyoshi. Jadi dahulu pada saat zamannya menjadi avatar, musuh yang dia lawan bukanlah dari dunia manusia, melainkan dari dunia roh, di mana dia berusaha mati-matian untuk melawan monster astral yang dimaksud, sampai-sampai istrinya pun ikut menjadi korban, di mana jiwanya pun sudah rapuh sehingga mustahil baginya untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh avatar Kyoshi. Sebelum berpisah, Avatar Kuruk memberi pesan kepada Aang yang nantinya seorang avatar harus berjuang dan memikul beban berat sendirian tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Sementara itu Sokka akhirnya berhasil ngobrol secara empat mata bersama Putri Yue, di mana dia baru menyadari kalau ternyata mereka pernah bertemu di dunia roh ketika melihat jepit rambut milik Yue. Di sini Yue pun langsung menceritakan yang intinya saat dia dilahirkan dia sering sakit-sakitan sehingga ayahnya pun berdoa kepada roh bulan, di mana roh bulan yang mendengar doa tersebut lalu memberikan sebagian rohnya kepada Yue, dan itulah alasan rambutnya berwarna perak dan juga dia bisa menjadi jembatan antara dua dunia seperti layaknya seorang avatar. Singkat cerita, Katara lalu menemui seorang guru wanita yang memandunya mempelajari teknik pengendalian air. Ketika itu Katara dibuat kagum dengan kemampuan pengembangan teknik dan pengendalian air sama seperti Azula yang mengembangkan kekuatan api menjadi petir.
Di sini para penduduk suku air utara, khususnya wanita, ternyata juga mengembangkan teknik pengendalian air untuk bisa dipakai sebagai penyembuhan tanpa harus memakai obat merah. Namun saat itu juga, dia dibuat kecewa ketika mendengar adat istiadat di sana yang tidak memperbolehkan wanita bertarung, karena menurut mereka wanita tugasnya hanya untuk menyembuhkan sesuai tradisi suku air utara yang menganggap hal itu sebagai pekerjaan yang mulia. Katara yang merasa aneh dengan peraturan itu, lantas dia pun memutuskan untuk keluar dan tidak jadi berlatih, di mana dia kemudian kembali mendatangi Master Paku untuk membantah peraturan tersebut. Meskipun hal itu tidak mengubah apapun, dikarenakan Master Paku menilai kalau kaum Hawa tidak cukup kuat untuk bertarung. Tidak terima dengan perkataan Master Paku, lantas dia berniat untuk menantang Master Paku berduel agar membuktikan kalau wanita juga bisa untuk bertarung dan tidak bisa dipandang sebelah mata, walaupun mungkin nanti dia akan kalah. Tetapi hal itu bukanlah masalah bagi Katara, dikarenakan setidaknya hal itu bisa membuatnya lega. Awalnya Master Paku tentu saja menolak tantangan tersebut karena Katara bukanlah lawan yang sepadan baginya. Namun ketika Katara menyerangnya dari belakang, akhirnya beliau pun terpancing, dan dalam pertarungan itu Katara mengeluarkan semua teknik otodidaknya untuk membuktikan kalau wanita juga bisa bertarung. Sehingga pada akhirnya Master Paku yang mulai terpojok kemudian mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyudahi pertarungan itu. Meskipun telah kalah, namun Master Paku pun mengakui jikalau Katara merupakan pengendali air yang cukup berbakat dan bahkan lebih hebat dari kebanyakan pengendali air pria di sana. Lantas akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana terlihat kalau armada perang negara api akhirnya sampai di wilayah suku air utara. Kita juga diperlihatkan Aang, Katara, dan Sokka maju lebih dulu untuk mensabotase salah satu kapal perang mereka dan berencana mengacaukan koordinasi armada negara api. Namun sayangnya setelah berhasil merusak salah satu kapal, mereka baru menyadari kalau negara api telah bersiap dengan ratusan kapal lain yang sama sekali di luar perkiraan mereka. Menyadari hal itu, mereka pun bergegas kembali untuk mengabarkan apa yang baru saja mereka lihat, yang mau gak mau memaksa suku air utara untuk all in overpower agar bisa mempertahankan wilayah mereka. Karena hal itulah Katara meminta Master Paku melupakan aturan lama suku mereka dan membiarkan semua orang untuk turun tangan, lantas membantu apapun yang mereka bisa. Namun di sisi lain, rencana sebenarnya Komandan Zhao ternyata bukanlah untuk menyerang garis depan suku air utara, melainkan dia akan menyelinap untuk menggunakan balon udara rancangan dari ayahnya Teo, sehingga dia bisa langsung ke titik kelemahan mereka, yaitu roh bulan yang menjadi sumber kekuatan suku air utara. So, begitu malam hari tiba, Komandan Zhao membawa beberapa pasukannya serta Paman Iroh pergi secara diam-diam menuju ke kolam oasis yang menjadi wilayah paling keramat di suku air utara. Jadi diceritakan bahwa sebelumnya Komandan Zhao telah mendapatkan informasi dari Biksu Negara Api tentang sumber kekuatan suku air yang berasal dari roh bulan dan roh samudra, di mana roh bulan mengontrol kekuatan mereka, sementara roh samudra mengontrol kehidupan mereka. Lalu setiap saat bulan purnama, kekuatan suku air akan berada di puncaknya. Namun tidak hanya itu, karena di saat yang sama, roh bulan dan roh samudra akan menjelma ke tubuh fisiknya untuk saling bertemu, dan momen itulah yang akan dimanfaatkan oleh Komandan Zhao untuk melenyapkan roh bulan dengan menggunakan pisau Avatar Kuruk yang terbuat dari material dunia roh. Sebenarnya di sini Paman Iroh sangat tidak setuju dengan rencana Komandan Zhao, karena dia tahu jika hal itu sampai terjadi, maka keseimbangan dunia juga akan ikut terganggu. Namun apalah daya, posisinya yang kini adalah seorang pemimpin armada, Zhao sama sekali tidak peduli dengan perkataan Paman Iroh dan tetap pada rencana awalnya. Sementara itu Aang juga mendapatkan pencerahan dari Avatar Kuruk, di mana dia muncul untuk memperingatkan tentang bahaya yang mengintai roh bulan dan roh samudra. Lantas dia pun langsung
yang bergegas mengajak Katara menyusul Sokka dan Yue untuk menghentikan rencana Komandan Zhao itu. Namun di tengah pencariannya, mereka justru dihadang oleh Pangeran Zuko yang muncul di tempat tersebut setelah sebelumnya menyusup dari kapal Komandan Zhao untuk mendahului pasukan Negara Api menangkap Avatar. Dan karena saat itu mereka sedang repot, Katara lalu meminta Aang untuk melanjutkan pencariannya sementara dia akan menahan Pangeran Zuko di tempat itu. Dimana kali ini setelah kemampuan Katara mulai berkembang, mereka pun terlihat bertarung secara seimbang. Sementara Katara bertarung dengan Pangeran Zuko, Aang akhirnya berhasil sampai di oasis suku air utara. Lantas dia pun bertemu dengan Sokka dan Yue yang sudah lebih dulu berada di tempat tersebut. Lantas begitu melihat Komandan Zhao yang sudah menangkap ikan jelmaan dari roh bulan, Aang tanpa ragu langsung keluar dan berkata jikalau dia akan menyerahkan diri asalkan Komandan Zhao melepaskan kembali roh bulan itu. Dan disinilah Paman Iroh melihat kesempatan itu. Lantas dia melakukan serangan kejutan untuk melepaskan roh bulan dari tangan Komandan Zhao. Actually, I'm not sure you ever did. I can wipe out an entire... Namun sayangnya usahanya justru membuat Komandan Zhao tanpa ragu langsung menghanuskan pisaunya ke roh bulan itu. Dan seketika itu juga, roh bulan purnama langsung menghilang dari dunia bersamaan dengan kekuatan suku pengendali air. Yue! Pada akhirnya tidak ada pilihan lain bagi Aang, di mana dia mau nggak mau harus mengambil keputusan yang sangat ekstrim demi menghentikan invasi dari Negara Api, yaitu dengan menyerahkan dirinya untuk menjadi wadah bagi Roh Samudra. Di mana saat itu dia menyalurkan amarahnya setelah apa yang dilakukan oleh Negara Api. Walaupun sebagai konsekuensinya, Aang bersama dengan Roh Samudra akan selamanya tersesat dan terus dipenuhi oleh rasa amarah. Yang mana apapun semua usaha yang akan dilakukan Negara Api tidak akan berpengaruh. Di tengah kekacauan itu, Paman Iroh langsung bergegas mengajak Pangeran Zuko untuk meninggalkan tempat tersebut karena selanjutnya hanya akan ada kehancuran bagi mereka. Dan tak berselang lama, Pangeran Zuko justru melihat Komandan Zhao yang juga sedang berusaha melarikan diri, di mana dia tanpa ragu langsung menghajarnya untuk melampiaskan amarahnya, di mana gara-gara dialah semua rencana Pangeran Zuko menjadi rungkat. Namun di tengah pertarungan tersebut, Zuko justru menyadari sebuah fakta yang mana sedari awal apa yang akan dia lakukan hanya akan percuma. Karena nyatanya perannya sebagai pangeran hanya untuk menjadi contoh buruk untuk memotivasi Azula. Dikarenakan yang sebenarnya sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang raja adalah adik perempuannya tersebut. Tidak hanya itu, Komandan Zhao juga mengaku kalau Azula lah yang selama ini menjadi aktor intelektual di balik semua rencananya, termasuk memanfaatkan Zuko sebagai umpan. What do you think was my ally? Sementara itu setelah Roh Samudra menciptakan gelombang tsunami dan meratakan seluruh armada Negara Api, Yue terpikir sebuah cara untuk mengembalikan roh bulan dan menghentikan kemarahan Roh Samudra, yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri karena sebagian roh bulan ada pada dirinya dan sekarang waktunya untuk mengembalikan semua ini, walaupun artinya dia harus mengorbankan dirinya sendiri. No. Yes.
Singkat cerita, begitu melihat kalau roh bulan telah kembali, amarah dari roh samudra pun langsung mereda dan kembali ke bentuk semulanya. Tidak hanya itu, Aang yang seharusnya juga sudah terjebak di dalam sana, dia pun kemudian dikembalikan, dan dengan begitu perang besar antara suku air dan negara api akhirnya ikut berakhir. Keesokan harinya, walaupun dengan banyaknya korban yang telah gugur dan sebagian besar kota pun telah hancur, namun suku air utara tetap berterima kasih kepada Aang, Sokka, dan Katara, terutama Master Paku yang berkat Katara dia menyadari bahwa air adalah simbol dari perubahan itu sendiri yang memang diperlukan dalam kehidupan. Namun dengan berakhirnya pertempuran tersebut, bukan berarti perjalanan Aang berakhir sampai di situ, karena dia harus mempelajari semua keempat elemen untuk menjadi avatar seutuhnya. Lantas untuk itu, Sokka dan Katara juga berjanji untuk mendampingi Aang mempelajari ketiga elemen yang lainnya, yaitu air, tanah, dan api. We have to prepare for whatever they throw at us next. And so, I think I understand something Gyatso was trying to tell me. It is always the right answer. Di sisi lain, Raja Api Ozai akhirnya menerima kabar bahwa rencana serangan mereka ke wilayah suku air telah gagal total, dan avatar sendiri dikatakan masih hidup. Namun dia sama sekali tidak kaget mendengar hal itu, karena menurutnya wilayah utara memang tidak mudah untuk ditaklukkan. Selain itu, serangan tersebut juga ternyata hanyalah pengalihan, dan itulah alasan dirinya menggunakan armada besar yang dipimpin oleh komandan yang belum begitu berpengalaman, karena target utama mereka sebenarnya adalah kota Omasu. Dan singkat cerita, berkat serangan tersebut, untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, pasukan negara api yang dipimpin oleh Azula akhirnya berhasil menaklukkan kota Omasu dan menangkap Raja Bumi.